Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan unboxing lagi. Ini ada paket yang barusan saya terima. Ini isinya karet stopper penahan pintu belakang untuk kijang kapsul Avanza atau kijang Innova. Semuanya sama saja bentuknya. Nah, ini saya beli online. Untuk link pembeliannya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja lihat isi paketnya. Oke, jadi ini isi paketnya sudah kelihatan. Jadi ini karet stopper penahan pintu bagasi atau pintu belakang untuk kijang kapsul Avanza dan Innova, semuanya sama saja. Nah, jadi ini part original Toyota tapi buatan Thailand ya. Dan harganya ini cuma 6.000 per pieces dan ini dikemas dalam kemasan per pieces. Nah, kebetulan ini saya belinya ada 5 pieces karena untuk mendapatkan gratis ongkir ada minimal belanja atau minimal pembelian, minimal transaksi. Nah, jadi ini saya belinya ambil langsung 5 saja sekalian untuk cadangan. Dan siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan bisa hubungi saya juga ya. Oke, jadi ini karet cushion atau cushion karet penahan pintu belakang atau pintu bagasi untuk Toyota kijang kapsul, kijang Innova dan Avanza. Semuanya sama ya, bentuknya sama. Oke. Nah, jadi ini karetnya. Nah, jadi seperti ini ya, karet penahan pintu bagasi. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di pintu bagasinya. Jadi ada karet model seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menahan pintu ke bodi. Nah. Oke, secara kualitas ini bagus ya. Karetnya cukup padat. Finishingnya juga bagus, potongan-potongannya juga rapi. Oke, mantap. Oke, kita akan langsung pasang saja ke mobil. Nah, ini masih ada 4 karet yang tidak perlu saya buka karena saya hanya butuhkan 1 karet. Jadi ini saya simpan saja untuk cadangan. Oke, kita langsung saja ke mobil untuk pemasangan. Oke, jadi ini Toyota Kijang LGX tahun 97. Nah, ini pintu bagasinya kita akan pasang karet penahannya di pintu ini. Nah, jadi di sini ada lubangnya, ada satu lubang yang kosong. Nah, jadi sebenarnya itu tempat karet penahan seperti ini yang sama dengan yang kita unboxing tadi. Nah, jadi di sini setiap sudutnya ada karet penahan atau karet stopper. Nah, ini di sini juga ada. Jadi di pintu bagasi untuk Toyota Kijang kapsul ini ada 4 titik ya menggunakan karet stopper atau karet penahan. Nah. Oke, ini akan saya coba bandingkan ya dengan yang barusan kita unboxing tadi. Nah, bisa teman-teman lihat bentuknya sama ya, sama persis. Nah, cuman ini yang sudah terpasang ini memang agak gepeng, agak sudah rapat karena sudah digunakan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bentuknya sama persis. Oke, ini juga. Nah, bentuknya sama. Nah, jadi untuk cara pasangnya ini sangat mudah ya. Ini kita tinggal masukkan saja ke sini. Ini kita tinggal dorong saja untuk bagian kuncinya masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal tekan sambil diputar-putar saja. Nah. Agak keras ya. Ini masuknya agak susah. Nah, jadi kalau posisinya agak susah masuk seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Justru bagus nantinya kalau sudah terpasang, ini akan kuat, tidak gampang terlepas. Karena kasus yang sering terjadi untuk karet penahan stopper seperti ini jarang rusak sebenarnya, tapi terlepas dan hilang. Nah, jadi kalau ada karet stopper yang susah dipasang seperti ini, justru bagus. Karena nanti terpasangnya juga kuat, tidak gampang lepas. Nah, ini sepertinya saya harus menggunakan alat bantu ya untuk mendorongnya masuk ke dalam lubang. Sepertinya kita harus gunakan obeng pipih atau obeng minus untuk membantunya masuk ke dalam lubang. Oke, kita coba ambil obeng dulu ya. Oke, jadi ini sudah ada obeng pipih atau obeng minus yang saya akan gunakan untuk mendorong karet ini masuk ke lubangnya. Nah, jadi kita dorong-dorong saja seperti ini ya. Ini sambil didorong, sambil ditekan. Nah, ini kita dorong.
Enaknya ini kalau kita langsung gunakan dua tangan ya, tapi karena tangan saya yang satunya menggang handphone, jadi ini agak sulit, terlihat agak sulit. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk. Mantap. Nah, ini sudah kuat ya. Nah, mantap. Jadi kalau masuknya agak susah, ini pasti terlepasnya pasti juga susah. Nah, ini mantap. Sangat pas ya, dan ini kuat. Tidak gampang terlepas. Nah, ini saya coba tarik-tarik. Saya tarik pintu bagasinya dari sini dan ini tidak terlepas. Sudah mengancing dengan sangat baik. Nah, oke. Mantap ya. Oke, jadi ini karet cukup penting juga ya fungsinya, karena akan menahan pintu bagasi terbentur ke mobil. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, titik benturan karetnya itu ada di sini. Nah, di sini. Di sini. Dan di sini. Nah. Jadi titik benturannya itu di sini. Nah, jadi karet ini fungsinya cukup penting juga ya untuk menahan pintu bagasi agar tidak terbentur keras ke bodi mobil. Jadi pada saat kita menutup pintu, ini akan terasa lebih empuk kalau karet stopper penahannya ini bagus semua dan lengkap. Oke, kita tutup pintunya saja. Dan saya kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum.